percaya dengan cinta. Namanya Tuhan, namanya utama kita tetap beriman. Jadi saudara-saudara sekalian, saya nak ucap terima kasih di atas inisiatif yang berani yang dipropori pastinya oleh Yang Berhormat Tun Sri Azmin Ali, yang sejak berbulan-bulan yang lalu telah menceritakan pada saya tentang gerakan yang dibuat sebagaimana yang saya lihat pada hari ini. Saya di peringkat awal fikir tak ramailah agaknya kot. Tapi tadi rahsia dah dibocor kepada saya, katanya hampir 200 ribu penggerak komuniti negara. YB Zuraida pun senyap-senyap pun dalam dia buat kerja. Rasmi dia buat kerja-kerja yang lain. Tapi yang baik itu tak apalah. Bagi saya itu adalah sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada kita. Jadi saudara, mulai hari ini sebagai detik permulaan, kita sudah berada dalam satu saf. Proses penerimaan saudara-saudara di peringkat bersatu akan kita percepatkan. You go through the process that you need to go through. Dan saya akan beritahu kepada seterusnya kerja dan seterusnya agung yang ada di sini supaya semua permohonan yang dikemukakan oleh daripada komuniti penggerak negara ini akan kita terima dengan segera untuk menjadi ahli bersatu di negara kita ini. Dengan harapan itu dan dengan doa kita semua akan bersama-sama bersatu hati. Maka saya ucapkan terima kasih pada semua pihak dan tahniah di atas kejayaan menganjurkan Kongres pada hari ini.